Oke guys, jadi ini kita udah sampai di kebun madu Evi. Katanya di sini bagus banget spot foto-fotonya. Terus untuk masuknya itu kita per orangnya anak-anak ataupun dewasa 15.000 per orang. Yuk langsung aja kita lihat dalamnya seperti apa. Guys, terus di sini juga ada gazebo-gazebonya, pondok-pondok kayak gitu, tapi kita bayar. Kalau satu pondoknya ini 100.000. Ini kita datangnya siang ya, agak tengah hari. Jadinya lumayan panas. Meskipun udaranya tetap sejuk, tapi lumayan silau juga panas. Yuk, kita lihat lagi yuk. Juga salah satu spot fotonya guys. Sini adem banget. Lihat deh ini bunganya cantik-cantik banget. Jadi di antara bunga-bunga cantik ini ada lebah. Di situ lebah-lebahnya di kayak rumah-rumah di rumah kayu-kayu kecil gitu. Itu lebah semua. Ini bunganya aslinya bagus banget. Kayak buket gitu loh. Nah, ini juga ada area campingnya. Di situ ada kamar-kamar kecil untuk camping. Terus kita juga bisa foto-foto di sini. Jadi warna-warni gitu. Di sebelah sini tuh ada kandang kuda, tapi kudanya lagi nggak ada ya, lagi kosong mungkin. Nggak tahu juga sih ada di mana, cuman tadi ada tulisannya ini kandang kuda gitu. Nah, terus di sini pemandangannya bagus banget, jadi tapi lebih enaknya sih pagi atau sore ya. Kalau siang kayak gini kan agak-agak silau gitu untuk foto. Pemandangannya tapi bagus sih. Jadi sekarang kita udah sampai di pagoda. Ini tempat sembahyang sebenarnya, tapi kita bisa foto-foto di sini. Dan masuknya itu katanya bayarnya seikhlas hati. Tapi kita harus cuci tangan dulu. Ya kita cuci tangan dulu yuk. Ngantri tapi. Pagoda ini tuh tempat sembahyangnya orang Buddha dan sekaligus jadi tempat wisata juga di sini.
sebelah sini juga ada kayak tempat sewa-sewa baju gitu, kimono. Terus kita mau ke jembatan gantungnya sebelah sini. Oke guys, jadi ini ada jembatan, namanya Jembatan Cinta. Cuman ini lagi ditutup, nggak tahu juga sih kenapa ya. Tapi ini pas aku baca keterangannya, jadi Jembatan Cinta Kasih ini katanya dibangun tujuannya sebagai alat bantu untuk memudahkan mobilisasi umat dan pegawai IBC Taman Alam Lumbini. Nah, terus untuk Jembatan Cinta ini katanya gak boleh lebih dari 10 orang ada di jembatan ini. Terus katanya juga kita harus gak, kayak gak boleh lama-lama gitu di jembatannya. Kita harus bergantian sama orang lain. Gitu deh pokoknya. Jadi jembatan ini cuman boleh maksimal 10 orang sekali jalannya. Tapi ini lagi ditutup, gak tahu karena covid juga apa karena takut keramaian, gak tau juga ya. Cuman itu di bawahnya kalian bisa lihat ada taman-taman gitu. Tapi untuk turunnya sih enak, tapi naiknya pasti capek banget. Pagoda ini lumayan luas banget. Terus ini kita udah keliling-kelilingin juga. Sekarang kita mau ke bagiannya yang sebelah sana. Tapi kayaknya kita nggak bisa masuk ke dalam ini ya. Mungkin hanya buat sembahyang gitu. Tapi coba kita lihat nanti. Adem juga walaupun lagi panas karena banyak pohon. Halo guys, kami capek kali guys. Lemas. Kita udah ke berapa tempat? Kita udah ke berapa tempat ya? Nanti abis ini terakhir kita mau metik strawberry abis baru pulang. Banyak monyet. Banyak monyet. Banget ya, kita berapa yang capek banget. Itu pun kita nggak apa namanya nggak ngikutin semua jalannya karena memang ada yang naik turun gitu. Ada di kebun strawberry, kita mau petik langsung strawberry-nya. Jadi satu on-nya itu 10.000. Jadi kita bebas mau petik berapa, nanti tinggal hitung terakhir. Yuk, langsung aja kita petik. Gosh. Ayo kita petik langsung. Ayo guys. Kita cari strawberry yang bagus. Yang merah banget gitu. Jadi stroberinya tuh ada yang kecil, ada yang gede. Kita cari yang merah banget terus yang kilat. Jadi agak manis. Tapi di sini kita kurang enaknya, kita nggak boleh makan langsung di sini, kita harus timbang dulu baru makan. Jadi ini kayaknya belum terlalu panen, soalnya masih ada yang ijo-ijo, kecil-kecil gitu. Yang bagusnya udah banyak dimakanin sama binatang gitu. Oke guys, nah kita udah selesai berburu strawberry-nya. Nah ini kita udah satuin semuanya, ini kita dapat.
Sekarang kita mau timbang dulu, terus kita bayar, baru kita makan. Kita totalnya 1 kilo lebih dikit. Ya, kita udah selesai 1 kilo strawberry 100.000. Nah, jadi sekian dulu vlog kita untuk jalan-jalan kali ini. Nanti kita akan jalan-jalan lagi pasti kita bikin vlog. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe dua ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol notifikasinya biar kalian tahu setiap kita upload video baru. Thanks for watching. See you on the next video.